Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita hari ini bersama saya Fidaus Selamat dalam segmen Bicara Minda. Jadi bagi yang baru pertama kali datang menonton ke channel saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Saya mohon jasa baik anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan dan juga lingkungan anda. Semoga apa yang saya nak sampaikan pada hari ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, jadi hari ini sudah masuk 2 hari bulan Jun 2021 dan sehingga ke saat sebelum saya membuat rakaman video ini, saya banyak menerima persoalan daripada sahabat-sahabat maya di dalam Facebook, terutamanya berkenaan dengan pembayaran ICNA mereka. Okey, terutama sekali yang bertarikh 1 Jun dan juga 2 hari bulan Jun 2021. Jadi mereka ni bertanya kepada saya, kenapa status pembayaran mereka di dalam iAccount menunjukkan status tidak aktif? Okey, jadi mereka bimbang adakah bayaran dilakukan, akan dilakukan ataupun tidak. Ditambah lagi dengan kabar angin berkenaan dengan tidak ada pembayaran dalam tempoh 1 Jun hingga 14 Jun disebabkan oleh lockdown yang sedang berlaku di negara kita. Okey, jadi berkenaan dengan lockdown ni, seperti yang saya dah jelaskan sebelum ini, tidak ada masalah, pembayaran masih terus akan dilakukan. Ada staff yang akan berkhidmat dan menjalankan urusan dan juga arahan untuk pembayaran ICNA. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi mereka yang berstatus tidak aktif tetapi tarikh pembayaran mereka adalah 1 Jun ataupun 2 Jun, ini sebenarnya menunjukkan bahawa bayaran anda telah pun dilakukan dan bayaran untuk ICNA anda secara keseluruhannya, secara total telah pun tamat. Mungkin anda telah melengkapi penerimaan ICNA selama 6 kali yang mana anda mula menerima pembayaran pada bulan Januari 2021, Februari 2 kali, April, Mei dan juga Jun. Jadi ICNA ni dia bayar selama 6 kali. Ada juga yang bertanyakan, tetapi saya baru membuat permohonan ICNA saya buat pada bulan 3. Saya baru membuat permohonan pada bulan 3, contohnya pada bulan 4. Tetapi status saya pada bulan 6 ni dah expired. Itu adalah disebabkan jumlah yang kita tarik semasa untuk membuat permohonan. Ada yang tidak tarik sehingga habis. Mungkin ada yang kurang faham dengan cara untuk tarik bagi pengeluaran tu. Jadi apa yang ditarik tu dan pembayaran yang sudah dilakukan sebelum ini adalah apa berdasarkan daripada apa yang kita telah tarik. Okey. Jadi bagi mereka yang mungkin melakukan kesilapan dalam pengeluaran, anda sebenarnya boleh melakukan pindaan sehingga Disember 2021. Tetapi bagi yang tidak ada melakukan sebarang kesilapan, anda sudah mengeluarkan semaksimum yang mungkin dan status menunjukkan pembayaran tamat tempoh ataupun expired, ini adalah bayaran terakhir anda seperti yang telah saya jelaskan sebelum ini. Bagi bulan 6, kebanyakan penerima ICNA untuk kategori 1 yang mula menerima bayaran anda pada bulan Januari, bayaran pada bulan 6, pada bulan Jun ini adalah bayaran anda yang terakhir. Okey, jadi saya harap semua jelas dengan orang kata status tamat tempoh dan juga status expired ini. Harap tidak ada lagi yang keliru. Okey, jadi itu saja penjelasan dan sedikit perkongsian daripada saya hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, maklumat terbaru, saya akan kongsikan kepada anda semua. Jika ada sebarang pertanyaan, jika ada sebarang pendapat, boleh utarakan di ruangan komen di YouTube saya ataupun di Facebook saya, Fidaus Selamat. InsyaAllah jumpa lagi. Jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa untuk share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.